Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Lasir. Hari ini kita akan membuat bakso lobster yang lagi viral itu ya. Sekarang kita bisa buat sendiri aja daripada kita jauh-jauh untuk ke Bekasi. Ini untuk bahan utamanya aku ada lobster 600 gram. Ini ada isi 3 ya, ukurannya nggak terlalu besar juga. Dan yang kedua ini untuk baksonya aku pakai dagingnya itu kisaran 300 gram. Ini untuk bumbunya aku pakai setengah sendok teh garam, 3 siung bawang putih, sama 1/4 sendok teh baking powder. Ini tepung tapiokanya 2 sendok makan, sama es batunya ini kisaran aja ya, lebih sedikit dari biasanya karena nanti biar nggak terlalu lembek. Kita siapkan tea covernya. Sekarang kita masukkan dagingnya ya. Duk. Sekarang kita haluskan dulu ya. Sekarang kita didihkan, masak hingga nanti baksonya itu udah mateng ya. Sekarang kita buat untuk kuah baksonya. Ini aku ada bawang putih bubuk 1 sendok makan, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, sama sedikit lada bubuk, 2 sendok teh garam, sama 2 sendok teh gula. Ini tadi ada kaldunya lobster, ini bisa dipakai atau enggak. Ini aku pakainya sedikit aja karena aku ingin kuahnya nanti lebih dingin aja. Dan untuk bahan pelengkapnya ini aku ada kol yang udah beli di sini sama daun seledri. Dan ini bawang goreng ya. Ini aku sediain airnya 1,5 liter. Sekarang kita masukkan untuk kaldu lobsternya. Kita masukkan semua bumbunya. Kalau nggak ada bawang putih bubuk itu bisa pakai bawang putih
goreng yang dihaluskan ya. Kita tunggu sampai mendidih. Sekarang kita masukkan bakso lobsternya. Sekarang kita masukkan semuanya. Kita tunggu sedikit mendidih lagi ya. Sekarang kita masukkan kol sama daun seledrinya ya. Ini bisa ditambahkan bihun atau mie kuning sesuai selera ya. Ini hasil masa hari ini bakso lobster yang lagi viral itu. Selamat mencoba. Jangan lupa like, share, subscribe-nya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.